Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustaz Huda Rahmat daripada SMK PPP Tun Razak Jalan Tok Pahang untuk kita menyambung PDPC kita pada kali ini. Baiklah, insyaAllah pada kali ini Ustaz akan kongsikan tajuk yang pertama dalam bidang hadis khusus untuk para pelajar tingkatan 3. Okay? Dan tajuk kita pada kali ini berada dalam pelajaran yang ke-9, iaitu tajuknya Sedekah Kunci Kebaikan. Jom. Okey, yang pertama kita nak ketahui dahulu apakah dia standard pembelajaran yang akan kita sama-sama ikuti dalam video pada kali ini. Okey, yang pertama diharapkan agar para pelajar di akhir nanti dapat membaca hadis dengan betul. Yeah. Yang kedua, dapat menyatakan terjemahan hadis. Yang ketiga, menyatakan maksud sedekah. Yang keempat, menjelaskan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Ada beberapa amalan sedekah yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita akan pelajari pada kali ini. Dan seterusnya, menerangkan kelebihan beramal dengan amalan sedekah yang dinyatakan dalam hadis. Dan yang terakhir, merumuskan pengajaran hadis dan mengaitkannya dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah. Jadi, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini akan kita perolehi di akhir video ini. Okey? InsyaAllah. Jadi, jom anak-anak semua kita tonton video yang Ustazah sediakan. Selamat belajar!